voucher rampok dari luar yang merampok sumber daya alam kita saja. Kita tidak berdaya dibikinnya. Saya memang tidak paham aturan hukum secara detail, secara faktual, karena saya tidak sekolah hukum, semua sudah tahu. Tapi saya juga percaya bahwa hukum tidak meninggalkan logika dan rasio. Bahkan hukum itu ditemukan oleh seorang filsuf yang mengatakan, ya kalau hukum itu sudah tidak rasional, ya it should be dropped by the law, for the law. Kalau keputusan hukum tidak adil, tidak masuk akal, itu harus gugur. Itu aturan hukum. Dengan makan siang, saya jamu, Pak. Saya hanya cerita, saya akan eksekusi undang-undang amanah negara ini untuk menyelesaikan persoalan ini. You bantu saya. Udah itu saja, Pak. Dan ternyata mereka mau kok. Kalau ada yang bandel ya itu udah kelewatan, Pak. Udah diajak ngobrol baik-baik kok. Tetapi persoalannya kadang-kadang kita sendiri yang ragu, kita sendiri yang tidak confident. Baru 2 tahun tenggelamin kapal, kita ketakutan sendiri. Oh, bagaimana kalau dilelang? Apa tidak sayang itu barang ditenggelamkan? Saya bilang itu harga 10 miliar. Kalau kita lelang hanya 1 miliar. Yang dicuri itu satu trip saja dia dapat 2-3 miliar. Kamu sayang enggak sama ikan-ikan kita? Sumber daya ekonomi kita. Kadang saya bilang, orang awal saya jadi menteri udah dibilang tidak pendidikan, kepalanya otaknya terbalik-balik. Tapi kalau lihat begini, Pak Gub dan semua hadirin, saya yang terbalik atau Anda sekalian yang terbalik pola pikirnya? Kalau mereka maunya dilelang, ya jelas tambah berani. Apa yang terjadi berapa minggu yang lalu, keberanian kapal sipil saja nabrak KRI kita. Sebelumnya kapal sipil mereka juga nangkep kapal patroli kita, PSDKP kita, sipil dan sipil. Itu sudah out of mind untuk kita tolerir lagi kejahatan terhadap negara. Indonesia ini orang baik, ya okelah. Tapi kalau udah begitu kejahatan terhadap negara berkali-kali, masa ya kita mau toleran? Saya tidak bisa berpikir lagi, Pak Gub. Jadi saya sama dengan Pak Gub. Kalau bisa sebetulnya ya angkat semua ABK-nya, tenggelamkan saja langsung di laut, minta penetapan kemudian. Tapi katanya abdi petinggi negara tidak boleh berbuat begitu, harus sesuai dengan aturan. Tapi Pak Kejati, Pak Wada dari pengadilan negeri, saya mohon dengan sangat, mulai hari ini, mengingat kejadian 5 kali di tahun ini, di mana koalisian antara kapal pemerintah Vietnam dan kapal pemerintah kita, baik itu yang sipil maupun yang militer, rasanya sudah cukup kalau kita ini tidak berlarut-larut lagi dalam penyelesaian masalah. Saya minta semua dipantau. Seluruh pimpinan Satgas, setiap kita dapat berita penangkapan kapal, baik oleh PSDKP, baik oleh Polair, baik oleh Angkatan Laut, itu penetapan penenggelamannya 1 minggu kemudian. Tidak ada 1 bulan, tidak ada 2 bulan, tidak ada apalagi 2 tahun. Apalagi ada cerita banding. Saya tidak habis pikir. Negara dizolimi kok harus banding? Rasa saya tidak bisa terima. Betul enggak, Pak Gubernur? Sudah 2 tahun nunggu, terus mereka sekarang punya kesempatan untuk banding. Kitanya juga harus banding lagi, ya. Bagaimana? Mereka masuk ke wilayah kita, teritorial, IIZ, wilayah ekonomi zone kita. Mereka klaim kemarin katanya, oh itu mereka tangkapnya di wilayah dispute. Ya, dispute landas kontinen dan itu sedang dibicarakan. Tapi IIZ-nya kita tidak ada dispute. Dan landas kontinen mereka sudah punya dan itu hanya dasar. Atasnya tetap pengelolaannya ada di kita.
Dan dari yang kita tangkap kapal-kapal Vietnam, hampir 70% lebih itu ditangkapnya di EEZ Indonesia. Kalau ada pengamat yang bicara, Angkatan Laut KRI kemarin salah, PSDKP kita salah. Dia yang salah, pengamat yang salah. Kita punya GPS, kita punya bukti, dan mereka memang masuk ke wilayah kita. Dan mestinya tidak ada lagi kata, ya kapan-kapan nanti, sampai 4 tahun, nanti bisa banding, bisa beda. Bebas untuk siapa? Ini jelas dari luar kok, Pak. Apalagi...